Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di 2021 ID Channel, channel yang berisi tentang ide kreatif dan tentunya bermanfaat. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah ide kreatif sederhana dengan memanfaatkan sebuah potongan pipa menjadi sebuah alat unik dan tentunya bermanfaat. Langkah pertama, kita siapkan dulu pipanya, terus kemudian kita panaskan hingga melembek, kemudian kita pipihkan dengan cara seperti ini. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman, ini rapi dan tidak bergelombang. Nah, langkah berikutnya kita panaskan dengan menggunakan sebuah korek api seperti ini. Jika di rumah Anda punya sisa potongan pipa seperti ini, jangan dibuang dulu ya teman-teman. Anda bisa bikin dan Anda bisa manfaatkan menjadi alat seperti ini ya teman-teman, yang pastinya ini akan jauh lebih bermanfaat ya daripada kita buang di tempat sampah tentunya. Dan alat ini bisa kita manfaatkan sebagai tempat untuk menaruh korek api ya teman-teman. Jadi korek api lebih gampang ditemukan dan lebih praktis ya teman-teman untuk menaruhnya. Langkah berikutnya kita panaskan dan kita tekuk seperti ini. Kita tahan ya, kita tunggu hingga melembek, kemudian baru kita lepaskan. Sayang sekali ya, ketika kita punya sisa potongan pipa seperti ini, terus kemudian kita buang di tempat sampah, itu sangat disayangkan ya teman-teman. Masih bisa kita manfaatkan ya. Langkah berikutnya kita panaskan juga bagian ujungnya seperti ini. Kita tekuk sedikit ya teman-teman, seperti ini. Kita tahan ya, kita tunggu hingga mengeras dulu, baru kita lepaskan. Kemudian langkah berikutnya kita potong saja bagian ujungnya dengan menggunakan gunting ya. Jadi alat ini bisa menjadi solusi ya ketika mungkin korek kita ya, korek api kita sering terselip atau hilang ya teman-teman. Alat ini nanti bisa ditempel di dinding mungkin ya. Disesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing ya teman-teman. Dan langkah berikutnya kita pasang sebuah double tip di belakangnya seperti ini. Tinggal kita rapikan saja ya teman-teman, kita potong saja bagian yang berlebih. Langkah berikutnya tinggal kita pasang di dinding ya teman-teman, di dinding dapur atau di mana saja ya, disesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing. Ya caranya tinggal seperti ini ya, tinggal ditempelkan saja seperti ini. Dan pemanfaatannya seperti ini ya teman-teman. Alat ini bisa menjadi solusi ya untuk tempat menaruh sebuah korek api. Jadi lebih gampang ditemukan ya teman-teman seperti ini. Mungkin di tempat-tempat ngopi atau di tempat-tempat santai kita perlu dipasang alat seperti ini ya teman-teman. Jadi kita gampang sekali untuk menemukan sebuah korek api ya teman-teman. Dan mungkin cukup sekian dulu ya video singkat kali ini. Semoga video sederhana ini ada sedikit manfaat ya buat teman-teman semua di rumah. Dan jika ada suka dengan acara ini atau jika menurut Anda video ini bermanfaat, mohon bantu tekan like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih nonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video kreatif berikutnya. Terima kasih.